Yo, what's up, G's? Back again dalam Loko Bros. Aku APK Bro. So, segmen baru. Segmen ni memang aku nak buat lama dah. Tapi aku tak done. Loko Bedah. Loko Bedah ni di mana aku akan bedah lirik-lirik aku. At least for now lah. Dan mungkin lah nanti aku akan cuba bedah lirik orang. Aku malah nak bedah lirik orang. Sebab orang kata buat palatau apa kan. Buat masa ni aku akan bedah lirik-lirik aku. Bedah bars. Postmortem wordplay lah. Untuk ampo dapat gambaran lah. Kenapa aku tulis macam tu. Dan nanti ampo boleh buat wordplay juga. Ampo boleh set up bars juga lah. Sebenarnya untuk faham lirik ni kan, satu-satu bars, satu-satu wordplay tu hang mula dengan kenapa, kenapa dia tulis macam tu lah. Lepas tu hang boleh cari lah apa maksud sebenarnya. So siapa yang tengah tengok video ni, like, share, subscribe, tekan notification button. So bila aku buat naik content baru, segmen baru akan naik direct kan set hang. Subscribe channel APK Bro sebab di situ semua karya aku diludah. Kalau nak dengar karya-karya aku, boleh search APK Bro. InsyaAllah akan keluar ah semua karya aku daripada channel aku, channel orang. Jom. You know I got it. Tak pernah tua. Kau semua rasa biar pun aku. Daripada lagu Hanya Perkataan. Ya. Mesti orang nak pernah dengar perkataan ni dari tadi eh. Tak ada. Tak ada catchy-catchy hook buat-buat. Tak apa lah. Hari ni aku ada dua orang kawan aku. Dua orang brother man. Dan first Sabalo featuring Yang Arif dan APK Bro. Lagu ni nombor 15 ha, daripada Semenyih Mixtape daripada Sabalo ah. Aku pakai orang panggil apa, tema, tema kan. Lakonan, set lakonan. Kira main words dia kat sini action, cut scene, shout. Action ni kan bila orang nak start lakonan tu, pengarah cakap action lah. Ataupun rappers yang acau-acau nak beraksi apa macam tu kan. Perbuatan lah, kata kerja lah. I'm about that cut. Hampa bab beraksi, aku pasal kak-kak ni maksud dia aku kak hampa punya jalan lah, hampa punya break. Tamatkan scene, bercurai lepas aku shout. Scene ni sama ada scene lakonan tu kan, setiap lakonan ada babak, ada scene lah. Ataupun scene hip-hop, bercurai lepas aku shout. Ni kembali pada lakonan tu lah. Kat ini aku pengarah lah, hampa nak tunggu action lah kan. Aku nak tunggu kak lah. Bila aku kak, scene bercurai. Scene hip-hop bercurai, lepas aku shout kak. Yang naik dengan Disney, rapper Disney. Yang ni lah, ramai orang salah faham. Orang ingat aku tembok TT on the move lah. Bukan macam tu lah. Salah, 100% salah. Macam video reaction Monberg daripada Lawaloh buat reaction lagu ni lah. Yang Monberg cakap tu memang tepat lah. Dia cakap yang naik dengan diss ni, rapper yang release diss track after diss track after diss track tu, maksud dia naik dengan diss. Kalau setakat diss track satu lah, tu bukan naik dengan diss lah. Dia build dia punya career dengan diss. Contohnya, so yang naik dengan Disney, rapper Disney, Disney cartoon, rapper cartoon lah. Yol bijak sana sebab aku ada Disney. Ni simple lah, bijak sana sebab aku ada sini. Macam tu lah, cuma aku guna Disney, Disney dengan Disney. So Disney tu aku band ubah sikit kan, aku bunyikan macam Disney juga. Disney. Boss berat tinggi, waktu kau terlantar. Aku yang drop verse tapi kau pula terlantar. Bass aku ni macam hantu lah, macam jin tindih waktu orang terlantar. Tak kan orang kena tindih dengan jin tu lah. Macam tu lah. Aku yang drop verse tapi kau pula terlantar. Drop tu kan macam jatuhkan lah. Patutnya verse tu yang terlantar sebab aku drop dia jatuh. Tapi hang pula yang terlantar. Muat naik track yang naik minyak setiap pelantar bunuh. Sumbat body bag tanam pelan pelantar. Yang ni simple lah. Muat naik track aku upload track yang naik minyak. Track tu macam mengamuk minyak dengan pelantar. Related lah. Pelantar minyak lah. Bunuh sumbat body bag tanam pelan pelantar. Ni cuma baris untuk lengkapkan wordplay tu lah. Aku kira bunuh rapper, aku sumbat dalam body bag, tanam. Lepas tu pelan-pelan tar, aku bubuh tar lah atas tu lah. So main word kat sini, terlantar, terlantar, pelantar, pelan-pelan tar. You ain't that big of a deal, kau bukan retweet. Aku rasa semua orang pasang kot, yang retweet lah ni memang penting lah dalam kehidupan seharian manusia. Sebab apa-apa pun minta retweet. 5,000 retweet aku bagi donation, 5,000 retweet aku ngorat awet ni, 10,000 retweet aku
spill the tea. Maksud dia tu 10,000 retweet aku buka aib. Lebih kurang macam tu lah. Lo ni semua dengan retweet, aku pun tak faham. Ayat ni aku kata dekat someone, hang tak penting pun, hang ni bukannya retweet. Macam tu lah kan. You ain't high enough bro, kau cuma see weed. Ni simple lah, high weed. Tapi bila hang tak high enough, hang tak cukup high, macam seaweed lah. Lagipun seaweed kan dia dalam laut kan. So you ain't high enough. Macam gagal backflip nak ajar pakar. Sebenarnya pakar ni aku sebut macam slang sikit lah. Gagal backflip, lepas tu nak ajar pakar. Hang wajib backflip, wajib sempurna lah. Kalau hang backflip tak boleh, hang nak ajar pakar ni no shoot lah. Macam tu lah. Cara aku handle bar, cara aku handle baris, ride them tak payah handle bar. Handle bar yang kedua ni, handle bar macam gerak tu kan. Baris ni macam gerak lah. Aku bawa macam ni lah, ride macam ni, tak payah handle bar. Ha, macam tu lah. Nampak macam bodoh sikit lah. Tugas bodoh rapper macam tu tanggungjawab. Biasa lah, kill rappers macam memang tanggungjawab aku. Missing person, play the fifth biar tanggungjawab. Contoh macam ni lah, bila bunuh orang, ditanam kat mana-mana. Satu hari ini mesti keluar suara bak, masuk berita ada orang hilang. So bila ada orang hilang, mereka akan jumpa pembunuh dia. Dalam kes ni, jumpa aku lah. Bila jumpa aku, mereka akan investigate lah soal siasat kan. Masa soal siasat ni, aku play the fifth. Boleh google lah. Play the fifth ni, bila kita kena tangkap, kena tahan dengan polis, kita diam lah. Ada satu akta ni, aku tak tahu akta berapa, 302 ke 360 ke, aku tak tahu. Kita ada hak untuk diam lah bila kita kena tahan dengan polis. Tak salah lah kalau kita diam. Boleh lah search tentang play the fifth ni lah. So bila ada missing person, kena investigate play the fifth, aku diam biar tanggungjawab. Ni untuk completekan aku punya roleplay lah. Aku macam ruas, sejarahkan buku sejarah boy. Bagai buku bertemu ruas, aku ruas. Aku sejarahkan buku, aku kill lah rappers yang tengah buat sejarah ni. Bila kill, rappers tu tinggal sejarah lah. Yang lupa diri, buku dah tinggal sejarah boy. Lupa diri, so buku tu tinggal sejarah lah. Sebab buku lupa diri. Aku pun pening masa aku nak explain ni, aku pening kok. Dengar hook daripada Sabalos. Setiap hari esok, ada Google dan nombor. Itu je untuk lokal bedah 01. Aku akan keep on bedah postmortem lirik-lirik aku. So siapa yang tengok, like, share, subscribe, tekan notification button. So bila muat naik konten baru, akan naik direct ke NCR. Subscribe channel APK Bro, sebab di sini semua karya aku diludah. So tak apa-apa, aku APK Bro. Gerak lu, apa-apa. Ya, yeah.